Beginilah suasana festival Maratum Jukut yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Berau di kawasan tepian Sungai Segah, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanjung Redep, Minggu 17 September 2017. Sejak pagi hari, ribuan warga sudah memadati hampir sepanjang lokasi acara untuk mengikuti Festival Manutung Jukut atau Festival Bakar Ikan yang sudah berlangsung 4 tahun terakhir. Tanpa menunggu aba-aba, peserta festival segera membakar satu persatu ikan segar yang telah mereka sediakan seperti ikan putih, kakap, kerapu, dan jenis ikan lainnya. Menurut keterangan penyelenggara acara, kegiatan manutung jukut ini merupakan tradisi yang sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir. Di sini seluruh masyarakat membaur menjadi satu untuk mengikuti kegiatan membakar ikan bersama sebagai bentuk dukungan gerakan gemar memakan ikan. Selain itu, festival manutung jukut ini juga menjadi wadah menjalin silaturahmi sesama masyarakat. Menarik, menyenangkan, membuat masyarakat berduyun-duyun ramai untuk menikmati bakaran ikan semua. Terlepas daripada itu, ini sebagai yang silaturahmi buat semua dari instansi pemerintah dan semua lapisan masyarakat terkait bertemu dan semuanya bisa menikmati apa yang ada di sekitar. Ini kita lebih cenderung menggunakan muatan lokal. Jadi kita dengan bahasa daerah manutung jukut yang artinya sama dengan membakar ikan. Jadi hari ini masyarakat bersama-sama kita semua itu bergabung. Jadi masyarakat bebas untuk bergabung makan bersama-sama. Nah, ini bagian daripada kampanye mempromosikan gemar memakan ikan. Usai membakar ikan, para peserta langsung menyantap ikan bersama keluarganya. Dalam festival Manutung Jukut yang merupakan rangkaian acara hari jadi Kabupaten Berau ke-64 dan Tanjung Redep ke-207, setidaknya menghabiskan ikan tak kurang 6 ton. M.S. Zuhri, Pinis TV, melaporkan.